Beberapa lagi penerbangan yang membawa jemaah haji Malaysia bakal tiba di Lapangan Terbang Prince Mohammed Abdul Aziz, Madinah hari ini. Bagi yang tiba lebih awal, pelbagai pengisian rohani disediakan pihak tabung haji kepada jemaah termasuklah sesi yang dipanggil ziarah dalam, iaitu di sekitar Masjid Nabawi. Dan laporannya, Syahril Sarafuddin dari Madinah Al-Munawarah. Memang semalam sampai memang air mata lah keluar sebab memang tak sangka sangat. Tak terlintas pun rasa sampai dapat jejak kat kaki mengerjakan haji lagi. Oh, kalau ikutkan nak mengumpul duit tu memang dari awal-awal dulu memang payah lah. Tapi alhamdulillah sikit demi sikit nampaknya kita melalui potongan tabung haji kemudian tersimpan sikit-sikit akhirnya alhamdulillah. Saya ni sebenarnya dah kahwin, sebab saya tinggalkan isteri saya di Perak kan? Sebab saya rasa tanggungjawab saya pada mak saya dan adik perempuan saya. Lindangan air mata, rasa syukur diberi peluang menjejakkan kaki ke tanah suci membuatkan jemaah teruja untuk melaksanakan ibadah sebanyak mungkin. Hari ini jemaah dibawa menziarahi bahagian luar dan dalam sekitar Masjid Nabawi. Nyata, pelbagai kursus persediaan yang dilaksana di tanah air banyak membantu jemaah terutama dari segi kefahaman mengenai lokasi ziarah. Pada kami sebagai pembimbing, perkara tersebut amat membantu kita dan juga membantu jemaah haji dalam orang kata apa memahami tentang selok belok pelaksanaan ibadah haji yang mencakupi apa ni perkara berkaitan rukun dan juga wajib haji. Di samping juga mereka tahu tentang maklumat berkenaan dengan tempat-tempat bersejarah sama ada di Mekah dan juga di Madinah. Para jemaah turut dibawa ke perkuburan Baqi' yang lokasinya hanya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Setelah itu, pembimbing ibadah juga turut berkongsi kelebihan beribadah di dalam Masjid Nabawi, terutama di sudut yang akan dituju oleh setiap umat Islam, iaitu Raudhah. Jemaah juga mengambil peluang menziarahi makam junjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat baginda. Baik, alhamdulillah para jemaah kita baru saja sebenarnya selesai melakukan ziarah dalam. Inilah antara yang diuruskan oleh pihak tabung haji. Selepas solat subuh mereka akan dibawa untuk menziarahi Masjid Nabawi dan juga diceritakan kisah-kisah menarik ataupun kisah-kisah bersejarah di Masjid Nabawi. Dan kita tahu jemaah haji Malaysia secara keseluruhannya akan berada di Madinah selama 8 hari dan kalau sempat mereka menunaikan solat fardu 8 hari adalah 40 waktu solat seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Siapa yang mengerjakan solat fardu di masjidku selama 40 waktu solat, insyaAllah akan dihindarkan dari api neraka. Selain ziarah dalam, jemaah juga akan dibawa ziarah luar dengan menuju ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Bukit Uhud, Ladang Kurma serta beberapa lagi lokasi bersejarah. Syarif Rabudin dan juru kamera Zamzi Osman dari Madinah Al-Munawarah.